rangkane Mas Andi malah yang dulu buat liaran. Dulu kan Goldini buat liaran. Lah ini rangkane. Alhamdulillah, ini setelah PPKM yang begitu panjang, akhirnya KTSV Project ini bisa jalan-jalan lagi. Nah, untuk kesempatan kali ini, setelah kemarin ramai ya, kita lihat di Instagram itu ada bebek slip mini yang viral, teman-teman. Bebek 19 ini milik Musang Geng yang bertempatan di Kebumen. Nah, kebetulan hari ini Kak Jisri bisa main-main ke bengkelnya ya, tinggalnya di DevTech. Dan buat teman-teman yang ingin lihat bengkelnya, nanti bisa lihat video Kak Jisri Project yang lain. Dan tadi pagi juga sempat lihat laga samping bertemu dengan motor dari Kendal ya, main sama orang Kendal, silakannya Mas Agung. Nah, kita nanti akan mengulas dan ngobrol tentang slip engine design ini, pantengin terus videonya, oke? Okay? Nah, monggo Mas, kenalkan dulu ini. Halo, nama saya Agung Prasetya Wicaksana, biasa dipanggil Gentong. Mas Agung ini sebagai mekanik ya Mas? Iya, tukang benden Mas. Tukang benden, alias rewang-rewang lah istilahnya. Asik, rawa ya Mas? Iya. Ya Mas Agung, karena di Kebumen ini kan rame nih Mas, sesuai 115 nih. Iya. Dan ini tiba-tiba viral kan. Iya. Untuk motor 115 ini sebenarnya ini motor dari tahun kapan sih Mas? Dari saya sekolah Mas. Nah, sekolah? Iya. Dari masa dulu sekolah ternyata. Berarti sekolah kelas berapa waktu itu? Kelas 2 SMK. Sekitaran tahun berapa? 2012-an. 2012? Mm-hmm. Berarti motor ini udah lama ya Mas? Iya. Berarti termasuk lawasan Mas, di bengkel Mas? Tapi rangkanya kan ganti Mas, ini mesinnya aslinya Vega New. Berarti berubah rangka ya? Rangka, ganti rangka. Tapi untuk pertama kali bikin motor ini, motor dari, apa, motor bisa buat harian apa emang khusus spek balap? Harian Mas, harian tapi buat balap, itu zaman dulu ya. Zaman dulu ya? Istilahnya gawe tek-trekan. Iya, tek-trekan. Saya sering tek-trekan Mas Agung apa? Siapa? Pembalapnya ya? Mas tek-trekan Mas? Sama atau? Enggak, temen Mas. Dari dulu pertama Benggol. Benggol? Iya, dari teman kecil ya Mas. Benggol? Teman yang jenggol? Iya. Dari kecil ya? Dulu Benggolnya senang tek-trekan yang gimana? Kayak motor ini pertama kali. Pertama di sini Mas. Kecil ini kecil, kecil. Oh, bengkel. Tapi zaman biyen rame dan ngono Mas. Nggih rame ket zaman biyen 115 an Mas. Maksudnya sing settingan dolan motor rame kan? Rame. Berarti emang basic ini ya semang motor trek-trekan. Terus akhirnya saya jadi motor balap dong kok aneh. Nah, untuk owner Mas yang punya motor ini siapa sih? Pertama punya saya. Terus motor ini Vega ini ditukar sama Panut. Sekarang ini miliknya Panut. Bagus Panut. Saya ditukerin Mio buat harian. Ini pertamanya kan dongkrong Mas, enggak hidup. Nah, terus ini 2019 akhir lah dinyalain, aku ditukerin motor Mio. Terus sih sampai sekarang jadi. Berarti dulu lagi dengar ditukar motor standar nih Mas? Buat hari, buat jalan lah. Kenapa nih Mas kok nongkrong gak hidup nih Mas? Sampai lama banget ya anu, dulu jebol Mas. Oh sempat jebol? Iya jebol. Jebol tapi depannya dok, kopet dok. Pas liaran. Pas liaran. Lawan siapa Mas lupa jebol? Dulu lawannya JAT. Tapi sampai finish apa jebol di tengah mau start? Mas lagi colong-colongan Mas. Remes, ngemes kan. Berarti kalah. Enggak di alasannya
dulu lanjutin besok neng enggak, terus enggak dilanjut. Jadi gitu ya Mas ya. Jadi akhirnya setelah kejadian itu motor bengkok. Beli yang naikin waktu pas sebul juga bengkok atau? Bukan. Bocah mas. Bocah. Belajar. Berarti bocah belajaran pesan seneng bela mulai mas. Dilatih liaran. Liaran. Malah jebol. Malah jebol. Berarti mas apa sih mas? Kalau Quran mesin mas. Dari pertama emang di DevTech atau? Pertama di DevTech mas. Berarti sampai saat ini mas. Uh-huh. Tapi untuk spek-spek zaman dulu mas, kalau boleh diterangin nih. Dulu speknya kayak apa mas? Dulu udah 115 tapi rasionya masih standar, pengapiannya standar, buat motor harian tapi CC-nya 115. Untuk kartu saya lemar gitu mas? Dulu masih skepnya masih, nah sekarang kan skepnya 20. Oh. Dulu masih pakai Tornado. Oh, nggak lem mas. Terus apa bodi-bodi standar? Bodinya standar. Berarti zaman sekolah ya? Mm-hmm. Jadi pertama kali balap pun tepuan 20 sih mas? Pertama main 500.000. Masih gue. Jadi pertama iseng-iseng. Iya. Kamu settingan motor. Masih gue. Iya. Tapi sempat kepikiran gak sih mas? Motor tak jual loh sampai sekarang jadi apa viral gini ini sempat kepikiran gak? Mau jual gitu? Enggak mas. Masalahnya anu dikasih pas mondok mas. Oh, kelas 2, kelas 2 SMK suruh mondok dibeliin motor Vega terus sayang mau dijual. Wah sulit Mio Mio ini masih ada mas? Mio ini tak jual ini motor hilang HP mas Ayy. Berarti berarti pindah tangan terus kayak kaki berubah semua. Iya berubah semua. Rangkanya kan ganti mas? Rangkanya keren sekalian cabai ya mas Abul ya mas. Ini rangkanya Mas Andi malah yang dulu buat liaran. Dulu kan Gold ini buat liaran. Lah ini rangkanya. Tapi untuk warna emang gini atau warnanya? Dulu masih hitam mas standar. Hitam standar. Mas Andi ya punya Jupiter ya mas. Iya dulu lah ini rangkanya ini. Oh, rangkanya ini. Nah, ini. Yang buat liaran. Terus mesinnya jadi Gold. Sekarang dijadiin Gold. Berarti untuk dulu kalau Mas Andi itu motor spek apa mas? 130 mas. 130 tune up tapi frame nya standar. Tampaknya itu juga rame mas di Kebumen. Malah musuh CC berdosa mas mendekat. Berarti setengah mantep mulai. Iya. Aku sempat mungkin nonton Instagram Mas Andi sama dia Jupiter. Iya, berarti malah 130 tune up musuh berdosa. Iya, berdosa. Saat ini paling sleep engine mulai. Iya, sleep. Iya. Ini BP ya mas. Motor ini hidup akhir 2019 mas. Meh 2020. Prosesnya udah lama mas. Prosesnya. Saatnya berada di mana? Iya. Terus kendala apa sih mas? Pertama jadi macet cerai. Terus ganti blok. Terus ketinggian kompres ini atasnya mandek. Ketemu lama lah lumayan lah. Bisa terus ya mas. Mm-mm. Tapi untuk pembalap pas riset penggol terus apa sempat ganti nyoba yang lain? Kalau buat nyeting pakainya Okto mas. Okto. Mm-mm. Okto kan benggol seringnya nggak di rumah. Nek mau balapan baru benggol. Mencari bu ya. Mm-mm. Saya lagi. Saya juga ngeri itu. Berarti Okto Selva ya mas. Iya Okto. Pernah gak sih mas di timer itu base time zaman dulu berapa? Zaman dulu pas sekolah? Enggak, yang pas sudah jadi motor balap ini aja wis. Nek kencengnya berapa? Tuh kenceng mas ya Fen. Neng lumayan hoki ya. Lumayan hoki ya. Nek time mungkin belum pernah di timer nih GDS mungkin atau wis. GDS pernah mas. Atau timer satu ya. Cepat-cepat berapa mas? Nek GDS pertama hidup. Nek pertama hidup cuma di Vistar mas. Pertama hidup 93. Okay. Cuman-cuman untuk perubahan spek dari spek sekolah sampai jadi motor balap kan dulu standaran semua ya. Nah setelah berubah jadi motor balap ini speknya yang ganti apa aja mas?
sing gantine tetep ganti blok ape ganti Mas. Rasio. Heeh. Dulu belum pernah ganti dari dulu. Berarti bawaan motor dari awal. Heeh, dari awal belum. Awet lumayan. Awet. Terang-terang bae bandula bedi. Bandula cekeni. Bandula cekeni. Wis istilahnya lah karena memang lebih ke